orang yang ingin serta berharap dikenal dan dipilih atau dipercayakan. Yang ingin mendapatkan banyak massa, degen pola teori kumpulkan massa, mencari pendukung, paparkan, kampanyekan programnya door to door, naik podium stiker del. Namun Dajjal turun set ada lebih dulu pengikutnya, hanya memperkuat basis dan menambah basis massa. Siapa para pengikutnya? Rang-rang kafir Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu, animisme, serta orang-orang muslim yang fasik, yakni orang-orang yang percaya KPD klinik perdukunan orang pintar DLL, musyrikin, sehingga mudah terperdaya. Merek musyrikin akan ikut dalam barisan Dajjal. Selingan politik dan hukum, asteris garis bawah DHL, Al-Fakir ilmu garis bawah asteris. Garis bawah asteris pengikut Dajjal asteris garis bawah. Dajjal merupakan kebalikan teori. Idealnya seorang caleg capres calon peserta pilkada adalah orang-orang yang ingin serta berharap dikenal dan dipilih atau dipercayakan. Yang ingin mendapatkan banyak massa, degen pola teori kumpulkan massa, mencari pendukung paparkan kampanyekan programnya door to door, naik podium stiker del. Namun Dajjal turun set ada lebih dulu pengikutnya, hanya memperkuat basis dan menambah basis massa. Siapa para pengikutnya? Rang-rang kafir Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu, animisme, serta orang-orang muslim yang fasik, yakni orang-orang yang percaya KPD klinik perdukunan orang pintar DLL, musyrikin, sehingga mudah terperdaya. Merek musyrikin akan ikut dalam barisan Dajjal. Selingan politik dan hukum, asteris garis bawah DHL, Al-Fakir ilmu garis bawah asteris. Garis bawah asteris pengikut Dajjal asteris garis bawah. Dajjal merupakan kebalikan teori. Idealnya seorang caleg capres calon peserta pilkada adalah orang-orang yang ingin serta berharap dikenal dan dipilih atau dipercayakan. Yang ingin mendapatkan banyak massa, degen pola teori kumpulkan massa, mencari pendukung paparkan kampanyekan programnya door to door, naik podium stiker del. Namun Dajjal turun set ada lebih dulu pengikutnya, hanya memperkuat basis dan menambah basis massa. Siapa para pengikutnya? Rang-rang kafir Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu, animisme, serta orang-orang muslim yang fasik, yakni orang-orang yang percaya KPD klinik perdukunan orang pintar DLL, musyrikin, sehingga mudah terperdaya. Merek musyrikin akan ikut dalam barisan Dajjal. Selingan politik dan hukum, asteris garis bawah DHL, Al-Fakir ilmu garis bawah asteris. Garis bawah asteris pengikut Dajjal asteris garis bawah. Dajjal merupakan kebalikan teori. Idealnya seorang caleg capres calon peserta pilkada adalah orang-orang yang ingin serta berharap dikenal dan dipilih atau dipercayakan. Yang ingin mendapatkan banyak massa, degen pola teori kumpulkan massa, mencari pendukung paparkan kampanyekan programnya door to door, naik podium stiker del. Namun Dajjal turun set ada lebih dulu pengikutnya, hanya memperkuat basis dan menambah basis massa. Siapa para pengikutnya? Rang-rang kafir Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu, animisme, serta orang-orang muslim yang fasik, yakni orang-orang yang percaya KPD klinik perdukunan orang pintar DLL, musyrikin, sehingga mudah terdaya. Merek musyrikin akan ikut dalam barisan Dajjal. Selingan politik dan hukum.